Hendak menyeberang ke Pantai Pasir Putih, sebuah perahu wisata di Pangandaran karam dihantam ombak. Kejadian ini menimpa pengunjung asal Bandung dan terjadi di kawasan Pantai Barat Pangandaran, Jumat, 28 April 2023, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kasatpol Airud Polres Pangandaran AKP Sugianto menyampaikan, kejadian ini tidak jauh berbeda dengan kejadian kemarin waktu perahu karam dihantam ombak. Namun, kalau kemarin, Rabu, 25 April 2023, kejadiannya saat pulang ke bibir Pantai Barat, sekarang waktu perahu berangkat ke Pasir Putih, kondisi ombak, kata dia, memang tidak menentu. Tapi, saat itu ombak memang datang dengan tiba-tiba, mereka, satu keluarga dan hendak liburan dengan menyeberang Pantai Barat ke Pasir Putih Pangandaran. Bisa dijelaskan kronologi yang terjadi lakalap di Pantai Barat? Ya, tadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, jadi ada rombongan keluarga daripada Larang itu akan menyeberang ke Pasir Putih. Nah, di antara pos 4, pos 5. Kemudian memang gelombang cukup tinggi, sehingga pada saat kurang lebih 50 meter pertama itu kehantam ombak dan karam. Laporan yang ada bahwa semua pakai life jacket, tapi tekong itu menyampaikan agar semua berpegangan pada perahu. Sambil mulai dilakukan pertolongan, tetapi ternyata satu atas nama Bapak Subandi itu kemungkinan diduga pingsan. Diduga pingsan saat berpegangan, sehingga air laut masuk ke paru-parunya. Kemudian setelah diamankan semua, ditarik ke darat, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Bapak Subandi Subandi mengatakan. Yang masih dalam perawatan, Pak, berapa orang? Ada 8. 8. Itu benar ada bocah kembarnya, Pak? Ada bocah kembarnya, Pak? Iya, ada bocah kembar. Ada yang bocah kembar umur 5 tahun. Kondisinya seperti apa, Pak? Yang korban yang lainnya, Pak? Yang lain sudah sadar, satu aja istri Pak Bandi masih di ICU, tetapi sudah kondisi normal, ya. Sudah baik, hanya masih perawatan di ICU. Saat kejadian mungkin, Pak, ada pertolongan pertama mungkin, Pak? Ya, jadi semua petugas kami dari Satpol Air, mungkin dari Angkatan Laut, dari Balawista, ikut membantu. Ya, ikut membantu menyelamatkan para korban, mengevakuasi ke darat. Kemudian karena Pak Subandi ini dilihat kondisinya tadi tidak sadar, segera dibawa semua dari pada saat perjalanan ke rumah sakit. Untuk korban mungkin, Pak, sekarang gimana, Pak? Apa akan di ke rumah duka atau gimana? Tentunya nanti setelah stabil, ya, setelah stabil. Yang lain masih di trauma mungkin, masih ditenangkan, tapi kondisinya normalnya menunggu stabil saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!